Viral aksi dua bocah tempelkan telinga ke pusara kuburan ibunya. Terlebih lagi, dalam narasi yang beredar, terdapat dua bocah yang sudah ditinggal pergi sang ibunda untuk selama-lamanya. Kunjungan ziarah makam ibunda dua bocah itu terekam dalam sebuah tayangan video dari kamera foto HP. Dalam video itu, dua bocah laki-laki itu mengunjungi pusara sang ibunda bersama keluarga dekat mereka. Dengan polosnya, mereka terus memanggil nama ibunya sambil menempelkan telinga di atas makam seolah berharap ada jawaban dari sang ibu. Sembari menaburkan bunga di atas pusara, dua bocah itu terus memanggil dan menanyakan keberadaan sang ibu. "Mama," panggil dua bocah itu dalam video. Selesai menaburkan bunga, kedua balita tersebut masih terus memanggil ibunya. Mereka bahkan menanyakan kegiatan apa yang sedang dilakukan sang ibu. "Mama, halo? Mama lagi ngapain, Mah?" "Assalamualaikum, Mama," ucap sang bocah dengan keras. Seperti berharap ada jawaban dari sang ibunda, dua bocah tersebut bahkan terus menempelkan telinga mereka di atas makam. Perekam video pun terdengar sampai tak kuasa menahan tangis ketika menyaksikan momen mengharukan tersebut.